Iya. Ajib. Ajib. Lakukan. Oke. Bentar ya. Oke. Jangan pakai lama. Ah, jangan lupa cabenya 3. Oke. Jangan lama. Awas lu ya, jangan sampai keceplosan. Kalau kita jual minyak udah kadaluarsa, ntar bisa bahaya kita. Pakai gitu aja dibilangin. Ah, Kela, udah tahu. Aku tuh lupa. Ih. Can you please help me? Please, I've not had food in 1 week. I got robbed last week. I really need to eat. Please help me. Cukup usah. Wah, ini orang bule. Dia mau makan yang banyak, kayak lapar. I don't even have any money. Udah kasih gue, kita saya bayarin. Ah, bener. Ya udah deh. Ya sudah duduk dia deh. Ye. Mister, swimming di situ. Ya. Ya. Thank you so much. You're very kind. Just like an angel. Thank you. Tanya lama-lama nih. Iya, Bang. Sabar. Jangan lo tiupin. Lu ulang tahun, tiupin. Udah gua sembur. Ini pakai rambut lo biar beneran nih. Nah, kopinya tuh. Mister, swimming ya. Ini kan disuruh minum kopi. Ah, Mister, sebentar lagi ya. Minyaknya lagi dibakar. Ah, dibakar. Lagi digodok. Ini ibu sampai salah ngomong. Tadi gantengnya. Bu, udah gak usah diurusin yang ini mah. Itu mah bukan pengemis, Bu. Itu kayak artis India ya. Ya, iya, cakep banget ya. Ah, iya. Yaudah, cepetan. Kopi. Mister. Dimakan ya, hit ya. Baik, cakep banget, buset, mulus banget tuh kulit. Pengemis apa kumis itu ya? Ayo, siapa lagi yang mau mampir? Mampir ke warungnya Mbah Wani. Halo. Mampir, gocek dong. Ya. Aku lapar, Lilis mau makan. Ya Allah, saya nggak ada uang buat beli makanan untuk Lilis. Hari ini nggak ada seorang warga pun yang bayar iuran sampah. Kasihan cucuku. Kakek nggak ada uang Lilis buat beli makanan. Lilis minum aja ya. Siapa tahu bisa mengurangi rasa lapar. Biasanya kan Mbah Wani kan kasih kita makan kalau kita lagi nggak ada uang kayak gini. Mbah Wani sudah meninggal, Kak. Setahu kakek, cucu sama anaknya tidak sebaik Mbah Wani. Kakek jadi ragu kita bakalan dapat makanan di sana. Kita coba ya, Nak. Kali aja di sana masih ada rezeki. Ayo. Aduh. Awas, hati-hati. Assalamualaikum. Silakan. Permisi, Bu. Saya... Bapak ngapain lagi sih kesini, Pak? Ibu saya tuh udah meninggal. Saya nggak bisa kasih makanan lagi buat Bapak. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Marni, Bu. Tapi kalau memang makanan baru nggak ada, makanan sih juga boleh. Yang penting cucu saya nggak kelaparan. Nggak ada. Pokoknya saya nggak bisa kasih makanan buat kalian. Udah kalian pergi aja. Ih, kalian tuh bau busuk tau. Ini nanti pelanggan-pelanggan saya. Bapak mendingan pergi. Saya mohon sedikit kebaikan hati ibu bisa menyambung hidup saya satu hari lagi, Bu. Tolong, Bu. Bu, udah deh, nggak usah dikasih. Bau banget. Bumbu, ada kebauan. Sebentar. Kamu bikinin 2 mangkok buat mereka. Cepetan. Gak mau, males ah. Ntar kita rugi lagi. Ini kan mie-nya juga kada luar sah. Udah cepetan bikinin. Ya udah, sebentar ya, Pak ya. Saya akan bikinin 2 mie buat Bapak dan cucu Bapak. Tapi Bapak makannya sebelah situ ya. Terima kasih, Bu.